Aji yang bayar katanya. Bukan. Ya udah, terima kasih ya. Ya. Makasih Aji. Belum ke Bali kalau belum datang ke Krisna oleh-oleh Bali. Mantap, thank you. Halo sobat Aji, dimanapun kalian berada, masih bersama saya Ode Krisna Buana, hanya di channel Krisna Lola Bali. Dan sekarang kita lagi melihat bagaimana keseruan AA Raffi Ahmad ya, Lans Entertainment bersama dengan Aji Krisna. Nah sekarang ini situasinya mendadak banget. Pas kebetulan Aji lagi bersama Natasha Wilona tadinya di sini, lagi ya Lans. Kemudian setelah itu Raffi nelfon, Ji, aku mau kesana Ji, aku mau syuting sana. Oh syuting apaan tuh? Ya akhirnya dadakan. Ya terjadilah sesuatu. Seperti apa keseruannya? Tetap di channel Krisna Lola Bali. Ciao. Sobat Aji, sekarang kita lagi bersama dengan keluarga Rans. Ada Arafi juga. Apa kabar, Bli? Sehat, Bli? Kabar, Rastunggara, baik. Saya selalu datang ke Aji Krisna, ke Krisna Oleh-Oleh, dan juga ke Berlin Gastro. Setiap kali kembali pasti ke sini karena makanannya enak. Bawa keluarga oke, bawa family oke. Bawa tim kantor juga oke. Makanannya enak, harga terjangkau, semua mantap. Nah, ini yang menjadi pemikiran kita juga ya, buat Sobat Aji juga semuanya. Sedekat apa sih hubungan AA sama Aji Krisna? Aku sama Aji tuh kenal dulu dari sebelum aku menikah. Terus waktu pertama kali PDKT sama Nagita di Bali, cowok yang aku, teman yang aku ajakin kong kali kong tuh si Aji. Aji, lagi mau deketin cewek, ayo ikut, yang mana kata Aji. Jadi Aji tahu sejarahnya, jadi udah cukup mengenal Aji ya, udah hampir 10 tahun lalu lah ya. 10 tahun, aku juga salut juga dengan Aji karena Aji ini apa ya, putra daerah juga, beliau memajukan
anak yang lahir di Singaraja, membanggakan buat Singaraja, bukan hanya Singarajanya tapi untuk satu Bali. Karena membuat tempat oleh-oleh ini nggak gampang, dan menjadi ikoniknya Bali itu ya salah satunya bos Aji. Aji Krisna. Wah, Aji Krisna. Ini keren nih ya, saling support nih ya, para sultan saling support, para sultan Bali. Kalau Aji Krisna udah lebih sultan duluan, kalau saya belum lah, saya masih belajar dari Aji Krisna. Oke, okay. Nah sekarang Kak, untuk yang hari ini nih kegiatannya kenapa sih Aji Krisna? Enggak, jadi hari ini kebetulan aku syuting, sambil syuting vlog, sambil syuting buat acara aku, kebetulannya beli oleh-oleh, beli baju, karena beli baju itu ibaratnya ya aku mau ngebikinnya ke orang-orang, kalau mau beli baju di Bali gak usah pusing-pusing, di Krisna ada, mau beli oleh-oleh di Krisna ada, mau bawa family, mau bawa tim kantor, mau makan tinggal naik ke Berlin Gastro, jadi semuanya ada lah. Dan Aji juga kan, Aji Krisna juga bantu UMKM semuanya di sini bisa jualan ini, semuanya ada. Belum ke Bali, kalau belum datang ke Krisna oleh-oleh Bali. Mantap, thank you. Jadi panggilnya cepat ses. Oh ses. Ses itu biasa kalau ada kue di dalamnya ada ses. Ses. Oh ses. Sabar. Emosi ya nih. Nah ini untuk ses Mary ya. Gelap ya, bro. Gelap. Lihat dari mananya dulu. Wow, amazing. Ini made in Pak Aji. Pak Aji. Nah ini yang paling keren nih ya. Ini style 2022 dilakukan oleh Mary, benar-benar luar biasa. Alhamdulillah, harusnya dong. Ya. Jadi ini, kita kalau ke Bali harus begini stylenya, dan oleh-olehnya harus di Krisna oleh-oleh Bali. Ini tadi belinya di mana? Di sini dong. Di Krisna. Ngambil semua dari Krisna. Semuanya di Krisna. Kantor nggak? Ya, enak. Enak banget. Jadi nyaman ya? Nggak gerah ya? Beliin anak aku, beliin ini pas banget, enak banget. Wow, keren. Nah, tahu nggak yang dipakai di atasnya ini apa namanya? Ini apa ya? Nggak tahu ya? Soalnya ibu bos nih yang milih. Nah, ini spesial kalau cowok di Bali selalu pakai ini, kegiatan upacara. Namanya itu benar, udeng. Udeng? Ya, jangan pakai A. Kalau A, udeng jadi. Iya, udeng. Kalau udeng? Udeng. Nah, udeng. Boleh diangkat? Ini udeng. Yos. Udeng. Jadi kalau di sini ini makainya ini buat acara tertentu. Betul. Seperti contohnya acara apa? Keagamaan atau misalkan ternyata kalau di Bali itu setiap hari Kamis kita harus memakai pakaian adat. Oh, setiap hari Kamis. Jadi ini pakaian adatnya. Salah satu ciri khas pakaian adat Bali. Jadi pakai oleh seorang cowok. Aku betul. Cowok. Kebetulan aku cowok banget. Tapi manggilnya Ses Mary. Oke, thank you very much. Sobat Aji, ya. Ini dia Ses Mary, salah satu asisten ya. Iya, asisten Bos Rapi Ahmad dan Bali. Luar biasa. Sukses selalu. Makasih. Ya. Thank you sudah support bersama oleh ya. Nah, Sobat Aji, itu dia kegiatan Rans Entertainment di Krisna Oleh-oleh khas Bali Bypass. Nah, jadi tetap ikuti channel Krisna Oleh-oleh Bali untuk melihat keseruan-keseruan lainnya bersama dengan Aji Krisna dan juga artis-artis lainnya ya. Saya Udah Krisna Buana dan juga Wira izin pamit undur diri. Tetap like, comment, and subscribe channel Krisna Oleh-oleh Bali. Ciao, ciao!